Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang persamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Persamaan logaritma x log 2 plus x log buka kurung 3x min 4 tutup kurung sama dengan 2 mempunyai penyelesaian alfa dan beta. Maka nilai dari alfa plus beta adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat basis logaritma di ruas kiri adalah x. Kita lihat ruas kanan 2 ditulis menjadi x log x pangkat 2. Sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, B sama dengan A log A pangkat B. Maka persamaan logaritma dari soal di atas ditulis menjadi X log 2 buka kurung 3X min 4 tutup kurung sama dengan X log X pangkat 2. Sifat logaritma yang kedua adalah x log a plus x log b sama dengan x log ab. Syarat basis x adalah x lebih besar dari 0, x tidak sama dengan 1. Sama dengan penyelesaiannya menjadi 2 buka kurung 3x min 4 tutup kurung sama dengan x pangkat 2. Sifat logaritma yang ketiga adalah x log fx sama dengan x log gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Syarat basis x adalah x lebih besar dari 0, x tidak sama dengan 1. Sama dengan 6x min 8 sama dengan x pangkat 2. Sama dengan min x pangkat 2 plus 6x min 8 sama dengan 0. Kedua ruas dikali min 1 menjadi x pangkat 2 min 6x plus 8 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung x min 4 tutup kurung, buka kurung x min 2 tutup kurung sama dengan 0. X1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2. Karena penyelesaiannya berbentuk alfa dan beta, maka diperoleh alfa sama dengan 4, beta sama dengan 2. Dari soal di atas ditanyakan nilai dari alfa plus beta sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C, 6. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang persamaan logaritma hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!